Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kita kali ini. Video kita kali ini kita akan menyaksikan proses unboxing sebuah peralatan penyetel air yang namanya itu water treatment plant. Ya, ini water treatment plant ini sebuah alat ya yang digunakan untuk mensterilkan air. Jadi ini prosesnya lagi unboxing. Ini seharga produk ini harganya kisaran 284 juta lebih ya. Nah, ini lagi proses unboxing sebelum proses perakitan atau pemasangan melalui pipa yang dihubungkan ke aliran air PDAM ya, nanti masuk ke tandon. Ada tiga tandon nanti yang digunakan, salah satunya tandon untuk RO atau laboratorium. Nah, ini lagi proses unboxing, nanti kita lanjut untuk video yang selanjutnya. Ini proses perakitan dari alat tersebut ya. Oke, guys, mari kita saksikan proses unboxing dari alat water treatment plant atau WTP. Selamat menyaksikan. Hai kita master kerja dan umum. Yang mau jalan. Terus ini air RO. RO. Nah, jadi kalau kita lihat di dalamnya ini ya,
banyak sekali komponen-komponennya, pipa-pipa. Di sini ada juga dinamo, filter air, dan berbagai macam komponen. Juga ada tabung. Ini yang nanti berfungsi untuk menyaring atau penyaring air ya yang masuk ke sini. Kemudian ada beberapa jalur yang bisa digunakan. Ada yang bisa langsung dikonsumsi, ada juga yang fungsinya outputnya itu air yang bisa digunakan sebagai air bersih. Ya, jadi air bersih yang sudah melalui proses penyaringan. Ini lagi proses proses penataan tempat. Oke guys, teman-teman, sampai sini dulu video kita. Kita lanjut ke video pemasang perakitan daripada water treatment plant ya. Terima kasih.